lek iki lho. Tenang ge sinau. Urip nganti tuwek ya iki lho. Maksudnya maksud sinau sinau urip lho piye maksudnya? Yo sinau tenanan. Temui lahir aku ngipi. Ngipi piye? Melaku sah melaku padang penak. Pikir aku wis rodomet wis rapate. Dangang piye lek ngarani ngono ya? Kok akeh pikiran. Petak penak, petak. Kok akeh pikiran. Anyel. Anyel. Kiyemu melu-melu ndak mani yo ane. Heh, bahaya mesake wedusa aku. Ndak wedusa ya. Masale tanggungane nyawa ya. Nyawa kabeh iki. Ku yo lek mesti tok loro. Nah. Iki amene mbane iki. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack JMF. Untuk kali ini kita bersama singone kandang bakoh ngedusi wedus, ngedusi pitulas yang baru kemarin kontes di Tawangmangu Piala Presiden. Nah ini bocae kayak Pak Pue. Nah piye rawatane? Kita tekoni kepada pawangnya pawang. Nyawa digodoki. Wah. Anjane kalau geng-geng. Iya, nyawa tadi kan nyambernah ya ini. Ora. Ngetu si geng-geng ya, Pak. Wo geng ngetu si. Wah, niki ce ki matuke mike. Mike piye? Mike piye lek ra klamben nih? Kalungne niku ya? Kalunge. Teplok ra yo. Enggak. Nih kalung. Wes. Iya, lulu. Ih, banyu anget apa arep nyambar iki? Banyu anget nggih ngedusi pitulas lho. Eh, kudu ngono kuwi. Iya no. Ndhingi tatune ora ngene kok sale nih. Sale. Ndhingi tak sobo SD. Ndhingi ya sobo SD. Sobo SD ndhingi golek kelihatan liya. Golek kelihatan liya. Lah. Wi banyu anget, banyu anget. Mesti ngene iki. Mesti iki. Wah. Wonge piye wonge? Lek wonge dipikir keri. Ngene iki wis piye ya? Rodok susah iki aku. Piye? Susah piye? Sik disatru karo geng aku. Wah, lek nyapa disatru iki? Ya gara-gara kuwi. Kalah. Ndak podium siji iki lho. Ndak podium disatru. Satru. Jenengi ya, sik dinengi. Aku ora takoni ajian. Tapi ya gini, demok borong bocahnya. Orang gelum demok, tapi ya tak ingok ya nganu. Tak ingok, gini tak incengi. Pitulas dinceng. Dinceng, ngono. Lek. Lek enak uang. Lek enak uang. Lek enak uang ini, tadi. Tadi enak su. Menang. Tetapi aduh, lek enak uang itu saya marah nih. Marah nih. Jadi tak inceng. Aku harapnya jika apa tadi ini cipok gedang apa ya serba dulang cuci tuh kok kono ini baik gengnya ini apa ya usah aku akhirnya mundur nih no ngantai ini leno nih dice lebu lebu no laporan berik kayak ada deh enggak gelem berik ya pokoknya di kualem enggak berik ini piye ini resepnya piye Pak Boh ini itulah sih anu kebiasaannya piye itulah sih karaktere maksudnya karaktere wah lagi karaktere jangan kudu anu kok jenenge lembut lembut piye maksudnya comburane apa lembut kok iso lembut lho lembut iki piye jenenge kalem wedhuse apa apane lek ngrawat iki lho jan kalem pol iki heeh kalem pol wonge ngono to apa wonge kudu kalem pol oh wonge kudu kalem maksudnya piye penjelasane piye maksudnya iki ora kena dioyo nemen-nemen dipaksa ya ndak kena dikasar ya ndak kena. Contohnya piye contohnya? Maksudmu lho piye? Contoh ya padang bulan. Nah, lek padang bulan piye? Padang bulan kae didusi banyu adem ya ndak apa-apa ta? Heeh. Dah. Lek iki didusi banyu adem ya meneng mutung. Mutung. Lek banyu anget ngene iki lho. Meneng manut. Meneng manut. Gejang ngene iki didusi sesok didusi banyu adem lesu mentak-mentak kaya janan apa kulinane kulinane kecil lek padang bulan lek padang bulan lek padang bulan banyu adem kaya ndak apa-apa pokok pas lek awake rada rapen ayo banyu anget oh lek panganane piye lek panganane padha ae tapi iki akeh nganune iki
Kah piye ne? Akeh gedange iki. Wah, akeh gedange. Kudu digedang terus. Heeh. Golek ning comboran kae dipilih tok, kan yo campur ampas to. Heeh. Kae golek dingok ketara entek gedange di blendernya raketan loro telu. Oh. Kok ampre mangan terus. Ya tau mutung ora gelem mangan ngono ora ne? Ya tau. Piye mutunge ngono? Mek meneng ae ndak gelem mangan. Oh. Bare nak golekne godhong. Heeh. Juan ngono iki nyemil. Heeh. Wis pokoke jen butuh kewalempol gitu oleh kita iya. Lah gedang tak di blender loh. Blender mesti an gini. Oh. Mesti blender. Mau dipledrek nih ya. Pledrek nih. Geng, pitulas marane ngono kuwi. Ya tahu gelas ora dipangan ngono. Gelas ora dipangan. Tahu. Pas aku pikiran mumet ya. Heeh. Pikir aku wis pas mumet wis trapate. Dangang piye lek ngarani ngono ya? Kok akeh pikiran. Petat kowe petat. Kok akeh pikiran. Anyel. Anyel. Kiyomu melu-melu ndak mangan iki ya. He, wedhus e? Heeh. Piye jare ngene iki? Kuwi lho. Tenang. Masa oleh wedhus e kok? Lah mosok to. Kenyataan nyoto. Nyoto ya. Iki didelok ning publik iki, masa aku ape ngapusi. Ya iya maksudnya. Berarti lek sampean masuk aja petat penake wong tukaran karo pacare ngono. Melu. Yo melu yo ora pacare, pacar sapa neh to iki. Oh, nemen ndak didemok blas romanane. Ndak gelem didemok. Ngerti paling ya. Iya, tenan kok. No. Nek pani wedhus iki tenan lek ra lek rapi ya. Ra lek ra dipangan ra dimangan ngono ya. Ra tulus pokoke. Oh. Rasa kok ati tenan ra dadi kok. Heh. Jalukane ngono kuwi ya. Tapi lek panganane is padha ae. Padha ae. Karo padang bulan padha. Ya mek berarti lek sampean petat anyel ya kawan wong ra mesti ya. Iki melu. Melu. Mbuh oh. Nyapo iki. Apa kan cilik yo kecilik paling anu kuwi yo kemanjan woi 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 banyune koclok tak banyune dadak digodhoki barang ini lho yo 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 gelemen kesel kok yo gelemen kesel gelem iki pelajaran sing paling berharga yo iki lho piye yo ngene iki ngopeni ngopeni sing apa yang ngarani ngene iki yo gaco peni gaco sing tenan demen tenan iki lek malah pitulas ora anu ora gelem ya ndak gelem apa meneh sing kaya diingi ngono iki mati satru bantek cilik ngene jibek aku iku kudu pak ora kudu iso gawe guyuneh gawe guyuneh biasanya pirang dino ngono iki paling seminggu ngono ya teko neh paling. Mari ya. Mari. Tak cilik ben. Kecik pirang dino ta iki? Petang dino ya setu minggu Senin Selasa Rebo. Lha 5 dino lho. Urung ditekoni blas lho. Hah? Urung ditekoni blas iki. Tapi wis gelem nyedek ya nyamuk dhisik ya. Lek ning weduse iki tak delok apa ngono iki, heeh. Di nganu, dinceng kok anu ngono. Di iki mlebu ya dengaren. Mlebu nang jero. Ning jero. Pas rene wong, rene wong. Cuma arepe apa dulang gedang itu lah sih lo. Baik anak tole neng kono tidak situ aku kembali neng tak inceng. Eh. Aslinya kan saya aslinya yo lebih chemistry tapi kita kira gesah wong kembali. Kita nesu. Tapi nesu tenan ya ini. Nesu. Jaja lera percaya nggak sing lera percaya kan Rene. Lera disantap. Ada. Ben, ngene iki tak dukung Helen Nesu kan dhewe malah anu mempunyai perbaikan. Biar perbaikan diri karo nata ati. Nah, karo nata ati karo ben belajar. Lah sampean iki piye pengalamane karo pitulas iki? Pengalaman karo pitulas. Pasti cara sisi positifnya dari pitulas iki piye? Sisi perkara apa iki? Ya, poin-poin plusnya. Poin. Ya memang kan jarane lek ngopeni dadak kudu gawe ati. Lek poin plusnya di pitulase ada pelajaran apa? Ya pelajarane ya nganu kuwi. Ketelatenan kuwi lho. Ketelatenan. Heeh. Ketelatenan. Ora iso grusah-grusuh. Tenanan. Jaluk alus deh ya. Jaluk alus. Beda karo liya-liyane. Kae jaman nyekel sapa kae sijine kae sapa kae? Sing payu lho. Sapu angin. Sapu angin. Kae kan poenak kae. Poenak kae wis cara wong ngono gogot ya. Heeh. Poenak. Diluk kae ya diluk ya. Diluk langsung kisi awak. Diluk. Iso pira-pira, heeh. Iso anu maksimal. Ora berduli wonge.
Wah, lha iki manut wong ya. Iki manut wong tenan iki. Lek kae sampe umur pira to? Pirang sasi to guys sapuane. Sapuane telu kan ngene. Telung bulanan ya? Telung bulanan. Telung bulanan. Lek kae wis dingah-dingah, wis dingah-dingah. Lek iki lho. Kene nggih sinau urip nganti tuwek ya iki lho. Maksudnya sih sinau urip lho piye maksudnya? Yo sinau tenanan. Sinau nggih awake dhewe nggih piye yo? Dige sinau ning wedusan lho maksudnya. Enak nggih pelajaran ya. Nggih rumat-rumat. Berarti satu ya butuh gemati tenan lah iki ya. Butuh tenan lah iki. Apa ngene kulinane arep blantik cilik keloni kuwi piye ya? Mungkin yo oh paling terlalu manja lho. Tapi rumah sawo apa? Rumah sane sampean iki lek wedusan percaya aku. Demen kabeh. Ya. Tapi mempunyai spesial di hati ora ada iki. Ya. Oh, hanya ya. Iya. Mari lahir e dene Pak Pogeng. Lahir e demen lahir e aku ngipi. Ngipi piye? Mlaku sah mlaku padang penak. Lahir e iki ya. Bengine kuwi ya. Bengine. Baik yo. Alhamdulillah ya tenanan nih di rumah. Geng, ini dulu lahirnya cenampane Pak Po. Jam berapa Pak? Jam itu, setengah itu. Setengah itu lah jam anu, jam neman. Jam neman. Nah ini waktu kita itu kirim 3 hari ke nanti tuh guys. Ini sudah lahir. Kita nulungi cempreng di Ponorogo. Menjelang subuh belum sampai rumah, ada kabar dari rumah ini lahir yang nulungi Pak Po. Dukun tok geng sing nulungi iki. Jadi lahirnya nulungi Pak Po. Terus sing ngelem kupinge sing noto. Jadi kene iki kuping model piye ditoto geng, ditoto. Ben ora blenyek. Itu anu peremane selo kajang. Pak Pras karo sapa? Pak Im ya. Karo pawange Mbah Temon. Pak Cilik, Pak Lek ya. Itu ragile mbae blantik cilik Pak Sampo. Podho geng, Pak Sampo ke dilungas tak konten tak kon ote-ote ngene iki. Jadi alhamdulillah bukan kita, tapi kita belajar bareng. Kita di Cabe Merah Farm bisa menjinakkan 2 singo yang notabene gambare kayak ngene iki. Iki mbiyen penggaweane jan wis wis ora tau balik geng alhamdulillah. 2 singo yang mungkin bisa dikatakan liar dalam arti mencari jati diri, Pak Im dan Pak Puetole ini singo ning kandang bako. Ternyata iki mayar. Lek ngutukne iki. Dicedhekne wedhus. Dicedhekne wedhus, kenawer srintil iki mayar. Masa Pak Im ke prebek ngene iki to? Yo guru-guru Pak Im ya aku malah tahu. Masa malahan. Oh, lah Pak Lie ya kocok iki ya. Yen dhisik Pak Im ya. Dhisik Pak Im, yen sone ni aku. Senyane ni. Pak Im. Tapi Pak Im wis borong waktu nyeneni. Ya wis nang duwe. Lah lek ra salah. Lah wis kok nyeneni iki. Duwe ning kene ra salah. Wis cek eling aku. Aku cek sekolah iki. Wah, malah curhat dong ini. Lho ora apa-apa. Tapi curhatan demi iki kan pelajaran ora apa-apa untuk memberi semangat edukasi teman-teman. Pak Iput pun kan juga. Ngono lho. Jadi kenangan pahit jangan menjadi selalu kenangan yang membelenggu kita untuk melangkah yang terbaik. Jadi kenangan pahit jadilah guru bagi kita yang sudah kita alami dan untuk memperbaiki diri. Kan ngono to, Pak Bo? Nggih. Beh, lek yo ngaji kalian. Tapi alhamdulillah di Cabe Merah Farm yo rameng loro sih. Pak Iput pun juga kan yang ngono ya. Pak apa? Pak Iput. Pak Iput ya. Ya Sakti. Pak Iput meneng-meneng yo tatone yo ngeri lho kayak. Bebek ya dia. Malah kono malah wis umroh. Malah. Lah yo iki lho. Gue ya buka-bukaan duit dan nyusul. Ya, amin. Cabe Merah menjinakkan 3 singo yang mungkin bisa dikatakan karena dunianya dulu liar. Apa Pak Bo? Liar. Liar. Alhamdulillah, Pak Im kita tarik dulu pulang. Dan alhamdulillah sekarang sudah membiara kambing, sudah berkembang dan bisa untuk mencukupi hidupnya. Dan Pak Bo kita tarik juga pulang. Alhamdulillah. Saya ini paling cek ser dulan aduh tahun-tahunan oleh Bian Merah gak pengen aku lo yang apa? Gak pengen aku tak fokus neng fokus waduh saya ini kiai dulu
iya ya, gak tau balik geng, mencari jati dirinya, lungo Malaysia, Kalimantan, weh serta balik. Nah ini ilmu tinggi selawase loh ini. Nah ilmu selawase, jadilah aku boleh curhat titik selama kita nikah sama mamane Blantek Cilik ini kan Nadie Pak Poh ya. Berabi aku surah roh Pak Poh ini ya, kira-kira jumlah pitung tahun utuh ya enak no. Pitung tahun ya. Jadi rumah saya yang dua kakang ini ngerana ujute. Maksudnya ya enak ujute, maksudnya karena ujute ini parah, ndak roh ya. Terus akhirnya lama-kelamaan kita tarik ya Alhamdulillah. Dan kita belajar bareng. Ya selama Pak Poh nyekel ya kuwi prestasi di kandang bakoh selalu. Karena kita juga, sendiri juga gak mampu, karena juga kita dituntut untuk keluar dan keluar terus. Dan semua kendali yang ada di rumah dihandle Pak Poh dan keluarga kita. Jadi gak ada anak kandang di sini, geng. Di cabai merah itu adalah semua keluarga. Gak enak, wedhus sitek kutek udah ada. Semua memiliki, semua berhak. Siapa yang membutuhkan dia yang yes, pokoknya wis ora enak tek kutekmu kabeh iki. Ngono kuwi. Nah. Ini kaya berkat panjenengan ngene iki. Kok panjenengan to Adi ya, panjenengan iki. Loh, neng konten iki ya kudune. Oh iya, neng konten ya ngono rada dihormati nek adike iki. Wah, alhamdulillah. Ah, ya jenengan jenengan Abah Yai barang ngono lho. Agus, kapok ra we kesempatan neng konten iki. Jadi iki ranae anu geng. Sopo to Pak Poh iki? Ya iki Mbak kakange Blantek. Kakange mamae Blantek Cilik. Jadi lek pernah karo Jack CMF iki kakangane. Lek cara basa kasare kakang IP. Jadi gini kakang kandung dari Blantek Wedok atau mamane Blantek Cilik. Nah. Terus kandang ini berdiri di rumahnya. Jadi kita ketut babon. Yang dulu kandang ama itu di kandang orang tua Jack CMF, tapi amoh ke sekarang di sini. Ini babon dari babat nih Pak Boyo. Iya. Waduh sak kandangnya hanya rabi ya. Sengora mek tropine ya. Sengora tropine salah lawas. Tropi lawas, tapi yo agak sing anyar disan. Agak sing anyar yo. Lek sing anyar lek 30 enak ya. Enak lah. Kunjul ya. Lek sing digowong. Woi, woi yo ya sing sing payu ya. Payu serasa ditung dari uang mas ditung. Iya kembali ke Pitulas. Bisa dikatakan manja juga bisa dikatakan tidak manja. Jadi mungkin sangat beruntung sekali Pak Poh sebagai pawangnya juga pemiliknya. Apa ini dua ini geng? Iki yo nek Pak Poh, yo nek Blantek Cilik. Blantek Cilik iki. Ini mengaku beliau mempunyai atau mendapatkan pengalaman hidup, pelajaran hidup. Karena piye mung jerene lek pas mumetnya apa mung? Pas mumet ra gelem adang iki. Ndak gelem ya? Ndak gelem. Lha apa tau jek tau mumet? Iki yo lek umat. Kenapa banyu-banyu butek nek jek tau ya? Wis. Wis sudo. Wis sudo. Bukane mari tapi sudo. Lek mbiyen kan bendino. Mbiyen bendino ya? Bendino. Lek iki mek pengen tok. Lah pengennya lek bendino. Bahaya, mesakne wedhuse aku. Mesakne wedhuse ya. Masalahe tanggungane nyawa ya. Nyawa kabeh iki. Ya lek mesti tok loro. Nah. Piye? Amin embane iki. Amin embane. Iki, geng. Alhamdulillah. Duwe tembung ngono kuwi aku wis marem, geng. Dadi tembung seperti itu adalah ungkapan rasa tanggung jawab ya. Karena apa? Aku kuwi ora ngerti bilang gentay geng ngertiku mek ngomong ini ki karo adol karo tuku jadi apapun aku harus siap dan Pak Poh ngerti ini wedus siap jadi gak ada yang nuntut gak ada yang dituntut di sini semua mempunyai tanggung jawab masing-masing dan tidak ada yang mengakui ini nekku ini nekmu semua memiliki ngono geng jadi karena karo ngingu kambing gak ada chemistry kedekatan ya mungkin kalau di kambing seni ya akan sangat tidak mudah untuk menghasilkan kambing terbaik seperti itu. Nah, Pak Poh sendiri mengaku yang notabene latar belakangnya adalah singo. Singo bisa dibayangkan sendiri dan alhamdulillah sekarang kena dikeluh geng cara sapi you know, sudah jinak. Ada tiga singo di kandang bakoh yang sudah bisa dijinakkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita sendiri. Karakter orang beda-beda. Tapi nah karakter Pak Poh ini karo Pak Im meh podo alusi enggak terlalu banyak tembung
tapi kita juga punya cara sendiri bagaimana cara memahami atau mendalami pelajaran hidup ya pangkas wedhus geng. Ngono. Jadi enggak kakean ngomong wis pokoke dipasrahi. Api eleke wis garek dheke. Ngono nyelotwi kan ya. Ya cetuk dhewe ya alhamdulillah ya cetuk lho. Cetuk ora apa? Cetuk alhamdulillah. Garek judune ya. Judune iki cetuk meh cetuk urung cetuk apa piye? Persennya piye? Piye ya? Nah, mumpung tak konten ini loh. Lek wedhus tak jual ini tak promo ae. Lek kuwi pribadi ya. Lah, lah, lah. Kok tak pribadi barang lo? Bela piye? Engko darani wis arepe ya lek terus. Lek jodone. Lah, lek tapi usah. Setidaknya cara wong maser ngono pengen duwe inceran pisan. Ya wis duwe jane. Wis duwe. Cara pasrene gara-gara ngeculne apa jek arepe bidik. Jek anu, jek arepe nglincipi. Cek bujel bae geng. Yo. Jadi terus-terusane gendeng iki kok wes sing penting iki 17. Ah, perasaan bagaimana prestasi kemarin? Alhamdulillah anu. Senang. Marem ya. Marem pol. Oh, meskipun ranking jan. Meskipun belum maksimal. Dengan kondisi yang kurang maksimal. Kondisi ratuen ratuen tapi marem ya. Marem. Apapun hasilnya tetap marem geng. Wih, Pak Poh, wis marem. PR ya kuwi. PR piye PR? PR ya kudu dimaksimalne neh. Dimaksimalne neh. Marem ne. Bantik cilik. Bantik cilik. Tenan. Jangan susah aku lek disatru, geng. Iki cek meneng ya. Meneng, Jan. Blas rung teko ne. Dak teko. Budha sekolah gawe nyalimi aku iki blas kok. Sing tak sawang rumah saku mek cedeke karo mbae tok iki. Karo anu to, Mak. Karo mae ya. Mereka yang dikongkan, kongkannya memang manut bisa nyurten nih ya, liane jangan diamuk kayak gitu. Weh, semangat buat Pak Poh. Oke, semangat. Semoga sukses ke depan. Jaga tali silaturahmi. Terus sebar, tebar terus kebaikan. Dan ojo waleh-waleh, golek sedulur. Ki geng, contoh pemuda atau seseorang yang mungkin aku mbiyen cak Pak Poh yo, tapi wis mari aku, cak Pak Poh iki wis rabi. Kabeh mempunyai pengalaman pahit, tapi pengalaman pahit jangan membelenggu kita untuk tidak semangat melangkah ke depan. Tapi pengalaman yang sudah terjadi yang menurutmu pahit, jadilah guru atau jamu bagi kita untuk melangkah yang lebih baik. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.